Sejahtera. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Sekretariat Kerajaan Perpaduan akan mengadakan pertemuan malam ini bagi membincangkan pelantikan yang di-Pertua Dewan Negara yang baru supaya pelantikan Speaker Dewan Negara dapat disegerakan, katanya dalam satu majlis di Universiti Malaya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Zahid Hamidi mahu tumpuan dan peluang diberikan kepada anak-anak muda masyarakat India dalam menceburi bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET berteknologi tinggi. Ahmad Zahid berkata perkara berkenaan adalah penting dalam membantu meningkatkan taraf kehidupan golongan itu melalui pendidikan selain membantu mengatasi masalah sosial dalam kalangan masyarakat India. Kerajaan Negeri Selangor menerusi anak syarikatnya KDEB Waste Management sedang melaksanakan libat urus bersama penduduk rawang berkait cadangan pembinaan loji pembakaran sisa di Batu Arang Gombak. Kenyataan Menteri Besar Amiruddin Syari itu susulan laporan kira-kira 300 penduduk di kawasan itu mengadakan protes membantah cadangan pembinaan loji bernilai 4.5 bilion ringgit itu. Seorang suri rumah mengalami kerugian hampir 1.5 juta ringgit selepas terperdaya dengan panggilan penipuan oleh individu menyamar sebagai anggota polis. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Hatta Chedin berkata, pihaknya menerima laporan berkait modus operandi sindiket panggilan penipuan melibatkan kerugian 1.5 juta ringgit itu pada Jumaat. Dua maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori yang melanggar empat kenderaan di Jalan Banting Dengkil, Sungai Manggis di Kuala Langat pagi tadi. Penolong Pengarah JBPM Selangor Ahmad Muklis Mukhtar berkata, dua yang maut dalam kemalangan itu dipercayai merupakan seorang ibu dan anaknya. Tentera Israel terus menyerang dan bertempur di jalanan dengan pejuang Hamas di seluruh semenanjung Gaza pada Ahad ketika pegawai kesihatan Palestin memaklumkan angka kematian sejak perang itu meletus pada Oktober lalu melepasi 25,000. Kementerian Kesihatan Gaza berkata 178 rakyat Palestin terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu. Pasukan Arab Saudi di bawah kendalian Roberto Mancini mara kepusingan kalah mati Piala Asia selepas menang 2-0 ke atas pasukan Kyrgyzstan yang bermain dengan 9 pemain pada separuh masa kedua semalam. Thailand yang juga berada dalam kumpulan F yang berjaya mengikat Oman 0-0 semakin hampir untuk layar kepusingan 16 terakhir di Qatar. Terus ikuti media sosial dan digital Lambitai untuk lebih banyak perkembangan dan informasi. Salam hormat.